Kayan dalam bentang Taman Nasional Kayan Mentarang adalah potensi keindahan dan kekayaan alam di dataran tinggi Pulau Kalimantan. Saya sudah berada di Bukit Ivai Semaring dan saya akan mengeksplor keindahan Kayan. Pak, potensi apa aja yang ada di Kayan? Kayan sebagai wilayah dari kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang ini punya banyak sekali potensi. Yang pertama dari potensi alamnya, ini sungguh luar biasa. Kita masih memelihara secara tradisional dengan prinsip turun-temurun dari nenek moyang kita, pengelolaan hutan, sungai, dan lain sebagainya yang terkait dengan kehidupan kita masih sangat lestari. Lalu yang kedua, konsekuensi dari itu, kita memiliki juga kawasan perairan, daerah tangkapan air yang masih terjaga. Dan ini mensupport sistem pertanian kita yang menjadi organik tentunya. Kita punya komoditas beras adan saat ini yang sudah cukup dikenal kemana-mana. Nah, nanti ada cukup banyak kawasan atau hamparan pertanian nanti bisa sambil dilihat-lihat. Kemudian selain itu, di beberapa tempat kita memiliki sumur garam yang memang unik sekali ya. Jadi ada beberapa sumur-sumur, kemudian itu yang dikelola oleh masyarakat. Nah, selain itu kita juga memiliki potensi gula tebu. Gula tebu. Gula ya? Tebu ini ada di wilayah Kecamatan Kayan Timur. Kemudian di samping potensi-potensi itu kita juga punya potensi budaya. Nanti kita memiliki semacam museum mininya di mana di situ nanti bisa didapat banyak informasi yang selama ini kita sebut dengan sekolah lapangan atau culture field school kita istilahkan itu. Dan nanti di sana boleh bertemu Pak Elias. Pak Elias. Beliau budayawan kita, seniman yang memang cukup konsen untuk kembangkan itu. Dan nanti informasi yang terkait dengan potensi-potensi Kayan nanti sepenuhnya boleh dilihat di Formadat atau telecenter kita di Longbawan. Nanti pokoknya banyak deh yang bisa dilihat. Salah satunya juga view Longbawan dan sekitarnya kita bisa dapat dari Gunung Ivai Semaring ini. Dari sini ya Pak ya? Iya. Wow. Ya. Saya semakin penasaran ini Pak, mau keliling Kayan. Boleh nanti sekalian di-explore semuanya tentang Kayan. Siap Pak, siap. Hutan di Taman Nasional Kayan Mentarang turut memberikan kontribusi besar bagi pengairan persawahan di Kayan. Karena tempat pembuatan garam gunung melewati pos pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia sesuai prosedur, saya harus melaporkan diri terlebih dahulu di pos ini dan sebagai tanda saya boleh lewat, saya mendapatkan kartu seperti ini. Terima kasih ya Pak. Mari Pak. Ya. Jika ada istilah asam di gunung, garam di laut, di Kayan justru kebalikannya. Garam ada di gunung. Setelah air diambil dari sumur garam, air kemudian dibawa ke sini untuk direbus. Bu, boleh tahu berapa lama proses perebusannya sehingga mengental? Satu hari. Ya. Berarti dalam satu hari hanya untuk merebus. Setelah itu diapain ya, Bu? Dari itu kan Setelah garam dijemur selama kurang lebih 3 jam, saat ini adalah proses pengemasan yang dikemas secara sederhana.
asinnya sama seperti rasa asin garam di lautan. Kalau dikemas seperti ini, Bu, berapa harganya? 1 kilo 50. Jadi kalau dalam satu hari ini dapat berapa kilo, Bu? 25 kilo. 25 kilo kali 50.000. Wow. Selain pemandangan alam yang indah, Krayan juga memiliki potensi alam yang luar biasa. Salah satunya tebu, yang diolah oleh masyarakat setempat secara tradisional menjadi gula. Siang, Bu. Siang. Wah, lagi bersih-bersih ya, Bu, ya? Iya. Ini tebu yang bisa langsung diolah yang seperti apa ya, Bu? Tebu yang sudah panjang. Ya, yang panjang kan sudah tua, jadi gulanya banyak. Mendorong ini cukup berat. Biasanya masyarakat di sini memerlukan bantuan 4-6 orang untuk mendorong ini. Boleh saya coba ngaduk, Ibu? Boleh. Berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut dan terletak di garis batas negara Indonesia-Malaysia. Krayan adalah bukti perpaduan alam dan perilaku masyarakat yang menghasilkan budaya yang kuat menjaga kelestarian hutan. Sekarang saya sudah tiba di rumah adat Desa Terang Baru. Selanjutnya saya akan bertemu dengan Pak Elias, budayawan Lundaye yang tinggal di sini.
lama melatih nari di sini, Pak? Ya, sebelumnya tahun 2010 kita ada di luar sebelum bangunan ini. Tapi khususnya setelah ada bangunan ini, kita mulai di 2011 ada pelatihan menari di sini. Kalau adik-adik ini, Pak, dilatih tari apa aja, Pak? Beberapa tari-tarian yang kita pernah latih, busak baku salah satu tarian perang. Tapi yang dua ini untuk kelompok ini, yang pertama itu judulnya Busak Pulung, bercerita tentang Rafflesia. Kemudian yang kedua itu tarian menggambarkan petani keseharian di sini, memotong menanam padi. Begitu. Tanaman juga di sekitar sini ya, Pak ya? Ya itu spesies lokal, beberapa anggrek alam ada. Oh gitu. Ya. Apa aja, Pak? Namanya barusaka itu kan jenis anggrek hitam, ada juga yang anggrek tanah. Oh gitu. Ya. Selain itu juga ada sarang semut dan buah jantung itu, namanya buah pusuk. Ada buah jantung di sekitar, ya? Ya, buah jantung. Nah, itu obat-obat alternatif tradisional yang ada di sini. Kalau mau dilihat, ada di sekitar 6 hektar ini ada beberapa jenis tadi yang kita mau lihat sekarang. Jauh nggak, Pak, tempatnya? Ada dekat, ada di sekitar ini. Oh, boleh, boleh. Ayo, ayo ya, Pak. Mari. Ayo, Pak. Selain dikenal sebagai seorang budayawan, Pak Elias juga dikenal sebagai penggiat konservasi hutan yang menjaga kurang lebih seluas 6 hektar yang berada di sekitar sekolah budaya lapangan. Selain itu, Pak, di sekitar sini ada tanaman apa aja ya, Pak? Di sekitar kawasan 6 hektar ini ada beberapa jenis keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhannya. Ada berbagai jenis anggrek. Juga ada tanaman obat seperti kantong semar, sarang semut, buah jantung. Oh, begitu ya, ya, Pak ya. Bisa dimanfaatkan untuk perawatan alternatif. Oh, berarti ini bisa dikatakan supermarket alami ya, Pak ya. Benar, bagi kan masyarakat yang ada di sini ya, ya Pak ya. Anggrek tanah. Yang rasanya juga pahit. Busak pahit, makanya dikutip busak pahit. Ini masih mekar. Oh, itu mekar ya, Pak ya? Kalau pagi dia terbuka. Tapi kalau sudah siang begini, muncup dia. Nah, ini. Oh, baik. Oh, seperti itu ya? Iya. Ini yang jenis putih. Oh, ini. Juga yang pink. Yang bukan ini. Ini manfaatnya apa aja, Pak? Katanya ibu-ibu yang paling suka. Oh, gitu? Iya. Tadi saya sudah petik ya. Iya. Ini dimakan ini. Oh, dimakan? Pahit, ya, pahit. Sebagai penawar racun katanya, juga awet muda. Wah, kayaknya harus coba deh saya, Pak. Harus, mau dicoba satu, yang ini atau petik sendiri? Cara metiknya juga harus ditekan di sini ya, nggak boleh dipakai. Ditekan di sini? Ya, dengan kukunya. Aduh, kuku saya pendek. Ini dimasak, Pak? Tidak, dilalap langsung. Dilalap gitu? Iya. Oh? Lebih segar, menantang. Mau dicoba? Saya coba. Harus. Harus. Harus coba ya, ya, Pak? Biar awet muda. Baik, baik, baik. Saya juga makan, kok. Dua, tiga. Langsung kunyah. Rasanya pahit. Gimana? Pahit, Pak. Memang pahit. Gitu ya, Pak? Nggak apa-apa. Menawar racun, kan? Sekarang kita coba lihat yang buah jantung ya, buah pusuk namanya. Oke, arah sini ya. Lihat.
Nah itu ada semutnya di dalam. Ini akarnya kan di dalam. Ayo saya tunjukkan lagi satu tanaman obat namanya kantong semar. Kantong semar ya, Pak. Tilongan becuk. Khasiatnya untuk penyakit asma. Asma ya. Tahu ini bisa dijadikan obat itu Pak seperti apa? Ini kan ada hijaunya masih. Ya. Mestinya sudah mati sebelah gitulah, masih hijau ini yang dipakai, bukan yang segar. Bukan yang segar ya. Berarti ini sama seperti yang lain, dijemur dulu atau bagaimana Pak? Boleh segar, boleh dijemur, tapi sebaiknya segar begini karena sudah ada yang mati. Mengolahnya? Direbus saja dalam direbus, ya. Itu tadi gerabah tanah kira-kira tiga buah. Tiga buah. Ini manfaatnya apa Pak? Untuk penyakit asma. Asma ya. Ya kebanyakan anak-anak yang kita kasih minum. Oh iya seperti itu. Ada lagi yang masih ada tutup yang muda itu anak yang suka kencing malam dikasih minum yang segar. Oh yang seperti ya, ini. Ya, contohnya seperti ini ya Pak ya? Ya sudah terbuka yang masih tertutup gini maksudnya tadi menemukan air. Disuruh minum, kasih minum ya. Ngompol. Katanya mau hujan. Kita lebih baik pindah ke sana, lihat di sarang semut sekalian dibuatkan teh. Oh iya Pak. Menghangatkan badan ya. Iya Pak. Baik Pak. Ayo. Keranjangnya Pak. Sarang semut ya Pak. Kita ambil yang jenis jantan itu yang betina. Nah, menghadap matahari lagi. Kayak kita potong dulu ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini. Ya, hati-hati duri ya. Masukkan. Oke, okay, sudah. Itu aja. Coba. Manfaatnya apa aja Pak ya? Ini kan obat alternatif untuk masyarakat adat di sini. Khususnya penyakit dalam kan seperti pencernaan, liver salah satu juga. Oh liver ya, sakit juga kuning ya. Mereka minum perawatannya dengan ini, sarang semut. Sarang semut. Ada perbedaan Pak misalnya kalau penyakit liver berapa dosisnya, kalau yang pencernaan berapa dosisnya?
rata-rata sama aja, dalam sehari 3 gelas harus dikonsumsi. Ampasnya harus dibuang dan ambil yang baru. Oh, ambil yang baru ya. Selalu jadi yang baru setiap hari. Seperti biasa pagi, siang, malam. Iya. Saya akan bertemu dengan Pak Lewi Lagaparu. Beliau adalah Kepala Adat Besar Krayan Hulu dan akan bercerita banyak tentang pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Krayan Mentarang dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Karakter budaya dan ketokohan adat menjadi faktor yang menguatkan masyarakat Krayan untuk berperan aktif membangun kerjasama bersama pemerintah, menjaga nilai-nilai kearifan lokal sebagai garda pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Afu, gimana peran Kepala Adat Besar Krayan berkolaborasi dengan Taman Nasional Krayan Mentarang dalam menjaga kelestarian hutan di sekitar sini? Bagaimana perannya? Pertama kali membuat apa berkolaborasi itu kami 11 wilayah kepala adat di dalam Krayan Mentarang. Nah, berbicara mengenai Krayan Mentarang, hak masyarakat itu sangat paten. Itu tidak bisa diganggu gugat siapapun ya. Karena yang pertama kali sejak zaman purbakala, masyarakat adatlah yang menjaga Krayan Mentarang itu sampai hari. Nah, ini merupakan sebuah pendekatan kepada pihak pemerintah dan gunanya untuk lebih memperkuat posisi masyarakat adat di dalam Krayan Mentarang ini, lebih menjamin keutuhan Krayan Mentarang selamanya. Tentunya kalau dari masyarakat adat saja barangkali tidak mampu ya. Banyak ancaman-ancaman yang dari luar. Taman Nasional bekerja sama dengan adat menjaga kelestarian hutan. Apa harapan kakek dengan adanya Taman Nasional Krayan Mentarang berperan berkolaborasi dengan adat? Ya. Apa harapan kakek? Ya, ketika hukum adat itu tidak kuat, hukum produk pemerintah masih ada gitu. Jadi kita mengajak semua pihak itu bekerja sama ya, legislatif, eksekutif ya, dan masyarakat adatnya harus terlibat untuk mengkaji satu pembangunan, apakah dia mempunyai dampak positif atau negatif. Ya, itu semacam kewaspadaan kita. Ada baginya Taman Nasional ada, jadi hukum pemerintah, produk pemerintahnya kuat, adatnya juga kuat. Harus kuat. Oh, itu harapannya. Ya, itulah tujuan berkolaborasi. Alam dan budaya Indonesia sungguh menakjubkan. Taman Nasional Krayan Mentarang salah satunya. Ayo ke Taman Nasional. Badu arang doa mung amung.
aduk tangan.